saya lebih melihat kepada faktor pengurangan kadar turun mengundi. Kerana dalam pilihan raya negeri ini hanya lebih kurang 65% saja yang turun mengundi berbanding 85% masa PRU 14 dulu lah. Jadi Barisan Nasional dapat kelebihan. Dia ada kelebihan kerana pengundi-pengundi tradisional, orang-orang yang tinggal di Melaka tu, sebahagian besarnya adalah pengundi-pengundi subjek, pengundi pengundi Melayu subjek ni yang memang setia dengan Barisan Nasional. Jadi oleh kerana pengundi luar ni pengundi partisipan. Partisipan ni pengundi yang agak terbuka sifat dia, mobile, yang lebih berpendidikan ni, yang akan memberi sokongan kepada parti politik berasaskan isu, dan mereka anti rasuah dan sebagainya. Kumpulan ni tak begitu ramai yang nak balik mengundi. Saya dah cek scoresheet. Scoresheet menunjukkan pengundi-pengundi luar ni tak begitu ramai. Dan satu perkara lagi saya tengok pengundi-pengundi muda yang banyak menyokong parti Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Mereka ni bukan pengundi partisipan, mereka ni pengundi subjek juga, sama dengan pengundi-pengundi veteran tu, sebab mereka orang tempatan, kurang mobile, tidak terdedah dengan isu-isu seperti mana orang yang berada di luar lah. MOU itu saya tak fikir ia ada satu pengaruh yang besar, sebab sepatutnya kalau mereka bantah, mereka mesti bantah kepada kerajaan, kerajaan yang mahu MOA itu kepada PS. Jadi mungkin rakyat tak kisah sangat lah tentang MOA ni, sebab kalau dia marah, kenapa marah pada PH? Dia mesti marah pada Ismail Sabri. Sebab Ismail Sabri yang buat itu. Jadi saya rasa bukan faktor dia. MOA itu. Bukan faktor. Tetapi faktor-faktor lainlah. Dan juga peralihan undi orang Melayu. Orang Melayu dah sudah mengalih kepada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Dulu mereka sokong PH itu di atas sebab Mahathir lah. Mahathir yang dapat bawa orang Melayu tu pergi kepada PH. Sebab Mahathir masa tu memimpin PS. Tapi bila Mahathir tidak lagi memimpin PS, jadi yang hanya ada adalah orang-orang PS. Orang yang dulu menyokong PS ni adalah orang-orang Bersatu, yang sekarang ni berada dalam Bersatu dan juga Pejuang.